Gak usah beli cungkuk teman-teman nih, ada yang murah meriah nih, yaitu cecak kino ya. Iya mas. Berapa ini? Ini cukup harga 100.000 aja. Gede banget ya kacangnya ya. Nih parunya bagus, 100.000. Ini masih ada ya burung tencek nih. Stok ada 100 ekor. Assalamualaikum Mas Didi. Waalaikumsalam bosku. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik mas. Alhamdulillah baik ya. Seperti ya. Biasa bagi yang belum tahu nama kiosnya apa nih? Kios Langgeng Jaya mas. Kios Langgeng Jaya. Posisinya di mana nih Mas Didi? Posisinya di kios yang belakang dekat pasar sayur mas. Oke, jadi lantai dasar posisi paling belakang ya, ya. Biar gampang nemuin kiosnya kita kasih foto di lokasi nanti di tengah-tengah video. Di tengah video. Buka dari jam berapa Mas Didi? Buka dari jam 6 pagi tutup jam 4 sore mas. Kirim-kirim gimana nih? Kirim-kirim Jabodetabek bisa COD. Luar kota video call dulu, cocok transfer, gak cocok cancel mas. Jadi di video call dulu ya? Ya. Yang penting aku kirim ditanggung? Pastinya tanggung pembeli mas. Tukar tambah gimana Mas Didi? Tukar tambah bisa, asal burung sehat, tidak cocok nambahnya cocok aja mas. Yang penting cocok nambahnya ya. Kalau harga di YouTube dengan di kios ada beda atau selisih, gimana solusinya Mas Didi? Solusinya itu gampang. Tonton updatean terbaru kabar kita, bisa di screenshot mas. Langsung di screenshot atau tunjukin videonya, yang penting ditonton dari awal sampai selesai. Terima kasih infonya Mas Didi. Siap. Oke, mas bro. Wah ini yang dipegang apa nih mas bro? Ini ada madu klanceng original nih dari Trigona Biroi. Kan? Emang ini banyak juga manfaatnya juga. Biasanya kalau mau buat harian ini meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi emang kita lebih fit. Dan apalagi ini musim hujan cocok banget. Kalau emang ini juga mood penyakit juga sangat banget untuk kolesterol, diabetes, supaya aman banget komplit ya, tuh komplit banget. Kalau emang ini kalau emang lebih bagus diminum 2 sendok sebelum tidur ya guys. Iya, yeah, 2 sendok sebelum tidur. Tuh, ini juga sangat asyik untuk ini ada ya. Yes, ya. Madu klanceng, madunya orang dewasa. Orang dewasa, ya. Madu perkasa ini, ya. Madu perkasa juga bisa banget. Ditambahin telur sama madu. Wih, harganya berapa nih, Bro? Harganya murah banget, cukup 170.000 aja. Dapatkan 220 mil ya, dapatkan di kios Pak Haji Marok. Kalau mau datang langsung datang aja kios Brocin, stoknya ada banyak dan cuma okay. Kalau mau kirim-kirim juga bisa banget untuk seluruh Indonesia, bisa banget. Oke. Thank you. Oke. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu lokasi kios Langgeng Jaya Pasar Burung Pramuka, katakan itu dari parkiran belakang ya, parkiran belakang yang ada di Pasar Burung Pramuka. Ini adalah kondisi parkiran belakang ya. Tuh. Nanti parkir motor aja atau mobil di sini ya. Kita langsung masuk aja ke dalam. Ini ada akses jalan ya ke kiosnya nih. Kita langsung lurus aja ya. Masuk terus ke dalam. Lurus terus. Eh sih, Pak. Langsung lurus terus. Tidak jauh adalah kios Langgeng Jaya. Nah ini adalah kiosnya ya teman-teman nih. Di kios ini melimpah ruah ya untuk burung jalak rio-rio. Ini jalak rio-rio udah ngepur belum? Jalak rio-rio sudah ngepur ya. Berapa masih di harganya nih? Untuk jalak rio-rio jalak rio-rio melimpah ruah, harganya 100.000 per ekor. Di kios ini ada burung jalak suren anakan teman-teman nih. Berapa jalak suren anakan? Jalak suren dewasa. Eh sorry, jalak suren dewasa ini yang gacoran ya? Iya yang gacoran. Berapa ini Mas Didi? Itu per ekor 430 mas. 430.000 ya? Iya. Ready juga di kios ini burung jalak suren, jalak putih anakan ya? Jalak putih anakan mandiri mas. Ini anakan yang sudah mandiri atau makan sendiri, berapa mas Didi? Harganya cukup 320 mas. Harganya 320.000. Ini ada burung jalak putih yang dewasa gacoran ya? Iya mas. Untuk yang dewasa gacoran kena berapa mas Didi? Itu harganya 480 mas. Untuk dewasa gacoran ini harganya cukup 480.000 ya? Iya. Di kios ini ready burung jalak hibrid ya.
hibrid, Mas. Ini yang jalak hibrid, silangan jalak apa ini, Mas? Itu jalak nias sama jalak putih. Silangan jalak nias dengan jalak putih ya. Gacoran. Gacoran. Berapa harganya? Harganya per ekor 700.000, Mas. 700? Iya. Harganya 700.000 aja. Ikan sini ready juga, baru jalak Brahma ini yang dari India. Iya. Berapa ini jalak Brahma, Mas Didi? Jalak Brahmana sepasang 6 juta, Mas. Jalak Brahmana sepasangnya 6 juta aja ya. Di kios ini ready juga burung jalak Bali ya. Ini jalak Bali yang sertifikat yang remaja resmi. Berapa ini yang remaja sepasangnya? Remaja sepasang 2.600.000, Mas. Remaja sepasangnya 2.600.000. Di kios ini ada burung jalak Bali ya. Yang dewasa. Ini jalak Bali yang gacorannya nih. Berapa ini masih di sepasangnya? Itu sepasang 4 juta, Mas. Sepasangnya cukup 4 juta aja ya. Berikutnya di kios ini ada burung beo muda hutan ya. Beo MH atau beo muda hutan. Berapa, Mas Didi, harganya nih? Itu harganya per ekor 1 juta, Mas. Beo MH harganya cukup 1 juta aja ya. Berikutnya melimpar ruang untuk burung beo anakan, teman-teman. Masih lolo? Masih lolo, Mas. Masih lolo semua. Mau nyari yang gedean, yang kecilan, reaksi, Mas. Jadi ini burung masih lolo ya? Iya. Ada yang udah mandiri juga. Berapa, Mas Didi? Ini per ekor cukup 1.700.000, Mas. 1.7 per ekornya ya? Iya. Memang apa kelebihannya kalau melihara dari anakan? Kalau dari anakan itu gampang dilatih ngomongnya, Mas. Oh, gampang dilatih bicara ya? Ngomongnya bisa spontan. Spontan? Ya, kalau yang MH itu biasa rata-rata siul. Siul aja ya? Ya. Oke. Nah, ini ada burung beo ya, sudah bisa bicara ya. Ini materinya apa aja, Mas Didi? Kopi-kopi. Kopi-kopi, terus? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi assalamualaikum ya, berapa harganya nih? Harganya cukup 2.700.000. 2.7 aja. Ya. Di kios ini ada juga burung perkutut cemani ya. Berapa cemani, Mas Didi? Cemani itu harga 130, Mas. Perkutut cemani ini harganya 130.000. Ada juga burung perkutut mojopahit ya. Ini Majapahit stoknya banyak, teman-teman. Berapa, Mas Didi? Untuk Majapahit harganya cukup 230. Majapahit harganya 230.000. Ada juga burung perkutut jambul dan perkutut jenggot ya. Ini yang lokal. Ini yang lokal berapa harganya? Per ekor cukup 150.000-an, Mas. Per ekornya sama aja 150.000. Di kios ini juga ada burung perkutut warna ya, ada yang warna cemani jambul, cemani songgoratu, silver songgoratu, cemani jambul, silver songgoratu, terus putih juga ada ya. Putih songgoratu. Putih songgoratu berapa harganya? Itu yang putih songgoratu harganya 400.000, Mas. Yang putih songgoratu 400.000. Kalau yang cemani songgoratu 2,5. Cemani 2,5. Kalau yang silver songgoratu 170. Silver songgoratu 170. Di sini juga ada burung perkutut putih kapas ya. Berapa, Mas Didi? Putih kapas harganya cukup 550. 550 ya? Ya. Di sini juga ada burung perkutut putih lurik. Lurik yang biasa. Berapa, Mas Didi? Harganya per ekor 200.000, Mas. Putih lurik harganya 200.000 aja ya per ekornya. Di kios ini ada burung perkici pantai ya, teman-teman nih. Berapa, Mas Didi? Perkici pantai cukup harga 180, Mas. Perkici pantai. Ini yang budi gede ya? Ya. Harganya cukup 180.000. Di kios ini burung apa, Mas Didi? Itu Nuri Dora, Mas. Nuri Dora. Ya. Banyak ya stoknya nih. Banyak. Berapa harganya? Itu harganya cukup 700.000.
Harganya 700.000 aja. Ready juga bro, San Connor ya. San Connor itu remaja mas. Ini San Connor yang remaja. Berapa mas Didi? San Connor remaja sepasang 4 juta mas. San Connor remaja sepasangnya cukup 4 juta. Ini Audi pasang 150. Ini ada bro zebra pin ya. Zebra pin Aussie ini sepasangnya 150.000 ya. Oke. Ini ada baru zebra pin yang lokal ya. Nah, yang lokal. Yang lokal berapa Mas Didi? Lokal sepasang 60.000. Yang lokal sepasangnya 60.000. 60.000 ya. Ini ada burung black strut betina ya. Iya. Berapa black strut betina? Black strut betina harganya 550. Black strut betina ini harganya 550.000. Ini ada burung reskin yang betina ya. Berapa ini reskin betina? Itu cukup 170.000. Reskin betina ini harganya harganya 170.000 aja ya. Ada juga reskin yang klasik jantan throttle ya. Throttle. Berapa ini? Itu harganya per ekor 350.000. Harga per ekor 350.000. 350.000 kelamin jantan. Betul jantan, ini. Jantan tulen. Ini ada burung reskin ya. Yang klasik gacoran. Klasik gacoran. Berapa harganya? Klasik gacoran harganya cukup 650. 650.000 aja ya. Nah, ini ada burung red siskin ya. Ini red siskin betina Mas Didi. Red siskin betina yang double dilut. Yang double dilut ya, berapa harganya? Harganya cukup 400.000-an. Double dilut betina ini harganya 400.000 ya. Ada juga red siskin yang jantan ya. Nah, yang double dilut Mas. Double dilut. Berapa ini? Double dilut harganya 8,5 Mas. Double dilut jantan 8. 150.000. Di sini juga baru dibongkar ya, baru Mozambik. Ini yang rum jantan ya? Rum jantan. Emang betina ada? Ada ini Mas betina. Oh, ini yang khusus betinanya nih. Nah, rum betina itu. Sampai situ. Jantan full cool. Sampai sini ya. Ya, banyak Mas, stok ada 100 ekor. Berapa ini harganya? Kalau yang jantan harganya 400.000 per ekor. 400.000. Ah, kalau yang betina 360.000. Betina 36 ya. Ya. Di kios ini ada burung sanger ya. Sanger berapa harganya? Sanger itu jantan 400.000-an Mas. Sanger jantan harganya 400.000 aja. Ya. Ini ada burung Gold Amadin ya. Nah, Gold Amadin. Gold Amadin nih. Berapa Mas Didi? Gold Amadin yang warna kuning kayak gini sepasang 1.600.000. Ini 1,6 sepasangnya. Nah, kalau yang ini yang hijau 1.500.000. Yang hijau 1.500.000. 500.000 ya? Ya. Sepasangnya. Di kios ini ada burung robin ya. Robin impor nih, jantan. Sudah ngepur. Total udah pada bunyi Mas. Berapa harganya? Harganya cukup 1.300.000. Harganya 1.300.000. Ini ada burung murai robin betina ya. Robin betina. Robin betina berapa harganya? Robin betina harganya cukup 1 juta Mas. Robin betina harganya cukup 1 juta aja ya. Oh, berarti kalau yang harganya di bawah 1 juta itu betina. Betina. Betina pasti. Memang modalnya begitu apa gimana? Ya pokoknya kalau robin di harga 1 juta ke bawah itu real betina banyak kan. Oke, jadi ya seperti itu ya? Ya, kalau mending yang pasti-pasti aja. Ini ada burung panca warna Kamboja ya? Ya, panca warna Kamboja Mas. Berapa panca warna Kamboja? Itu tak kasih harga 1.500.000 Mas. Panca warna Kamboja ini harganya 1.500.000 aja.
Jadaboro pose Hongkong ya. Stoknya banyak banget teman-teman nih. Ada yang jantan, ada yang betina. Kalau ini udah real jantan, Mas. Kalau ini yang real jantannya semua. Cuman yang bahan. Yang bahan ya. Udah tes DNA ini ya. Emang udah tes DNA ini? Udah, Mas, DNA. Oh. Berapa harganya? Harganya untuk yang bahan 2.100. Yang bahan 2.100.000 ya? Iya. Nah, di sini juga ada yang betina ya. Betina ini yang pipih putih. Udah ngepur, harganya 1.700.000 aja. Ini ada burung posai Hong Kong ya. Pipih putih yang ini yang gacoran, Mas. Gacoran. Nah, udah bunyi. Berapa harganya? Itu harganya 2.300. Harganya 2.300.000 ya. Ini ada burung posai Hong Kong pipih hitam ya. Yang kelamin jantan tulen. Jantan tulen udah tes DNA, Mas. Udah tes DNA. Udah. 2.800, Mas. Harganya 2.800.000 aja. Wambi atau Huame juga melimpah ya di sini stok ini. Berapa Wambi? Itu Wambi harganya cukup 2.500 per ekor, Mas. Mulus ya? Mulus semua, enggak ada yang bondol. 2.500.000. Ini ada burung cecongko ya. Cecongko yang kelamin jantan, udah bunyi belum? Udah, Mas. Berapa harganya? Itu yang udah bunyi 1.8, Mas. Nah, sudah bunyi ini harganya 1.800.000 aja ya. Kalau yang bahan 1.7. Bahannya 1.700. Ada juga berajangan kalandra ya. Kalandra. Berapa kalandra? Ini kalandra juga harga 1 jutaan, Mas. Berajangan kalandra ini harganya 1 juta aja. Di kios ini ada burung cicak rawa ya. Cicak rawa, Mas. Cicak rawa tangkaran. Tangkaran. Berapa harganya? Harganya 7.500, Mas. Udah gacor belum? Udah bunyi, Mas. Sudah bunyi harganya 7.500.000 aja. Di kios ini ada burung beranjangan Borneo. Borneo. Berapa beranjangan Borneo? Oh, Borneo Kalimantan ya? Kalimantan, Mas. Betul ini Kalimantan. Hah? Betul Kalimantan. Betul. Berapa harganya nih? Harganya 1.300, Mas. 1.3 ya? Iya. Ini bedanya sama NTB apa? Bedanya dari batiknya itu beda, Mas. Oh, sama. Batiknya beda ya? Batiknya beda dan segi badannya juga beda kok. Oke, ukuran beda maksudnya. Iya. Berikutnya di sini ada burung posai mantel ya. Posai mantel ini burung sudah ngepur. Ngepur total, Mas. Berapa ini, Mas Didi? Itu harganya 190.000, Mas. Harganya 190.000 ya. Di kios ini ada burung posai jambul ya, stoknya banyak banget nih. Posai jambul stoknya melimpah ruah. Harganya cukup 480.000. Berikutnya ada burung jagal Papua ya. Jagal Papua yang gede, Mas. Ini jagal Papua yang belorok yang body besar. Body besar. Bukannya kecil ya? Oh, itu yang besar gitu. Yang besar berapa harganya? Itu harganya cukup 1.400. 1.400.000. Di sini ada burung jagal Papua yang warna hitam ya. Hitam, Mas. Ini full hitam ini. Promo, Mas. Hah? Berapa harganya? Biasanya 1.4. Ini sehat ya burungnya? Sehat semua, Mas. Normal 1.4. Nah, emang promo berapa, Mas? Tak kasih harga cukup 1 juta, Mas. 1 juta aja ya. Nah, ada 2 ekor. Ada 2 ekor. Iya. Waduh, murah ya. Di sini ada burung cicak tak timur. Timur. Cicak timur ya. Cicak timur ya. Nah, berapa, Mas? Jadi timur harganya 250. Timur ini 250.000. Berikutnya di sini ada burung murai air mancur ya. Satu ekor, Mas. Berapa, Mas? 50.000. Murai air mancur murah meriah nih. Harganya 50.000 aja ya. Ya. Oke,
Oke, di kios ini ada burung opior paru tebal. Opior paru tebal nih, berapa Mas Didi? 100.000 Mas. 100.000 aja. Oke, di sini juga ada burung opior jambulnya ya, ini yang jarang ada nih. Berapa Mas Didi? Opior jambul harganya cukup 120. Opior jambul 120.000. Di kios ini ada burung pitohui. Ya, pitohui Mas. Dengan problem Mas Didi? Pur total. Pitohui pur total berapa harganya nih? Itu harganya 700.000 Mas. Pitohui harganya cukup 700.000 aja pur total ya. Di kios ini ready juga burung kepodang Jawa ya teman-teman nih. Kepodang Jawa berapa Mas Didi? Kepodang Jawa harganya 170.000. Kepodang Jawa ini harganya 170.000. Ini ada burung kepodang emas ya, atau kepodang Bali? Kepodang Bali. Berapa harganya Mas Didi? Harganya yang mulus 27. Kalau yang bondol 2,5. Mulus 270.000, bondolnya 250.000 ya. Ada juga burung bisa jenggot Medan. Berapa Mas Didi? Itu bondol, tak kasih harga 150. Jadi jenggot Medan ini promo aja ya, 150.000. Ini ada burung kapas tembak ya. Kapas tembak bodi gede, harganya 380.000. Ini ada burung cicak biru ya. Cicak biru kelamin jantan ini. Ini yang trotol. Dan yang mau pastol ya, berapa? 2,5. 2,5 Mas. Harganya promo aja 250.000. Di kios ini ada burung cicak ranting Jawa ya. Cicak ranting Jawa, cicak ranting Sumatera. Untuk cicak ranting Sumatera ini kelamin jantan berapa Mas Didi? Jantan cukup harga 150.000. Nah, jantan ini 150.000 ya. Ini masih ada ya burung tengkek nih. Tengkek berapa Mas Didi? Itu harga 1.100.000 Mas. Tengkek harganya cukup 1. Panjang ya suaranya nih. 1.100.000. Ini ada burung cicak pantai ya. Cicak pantai berapa Mas Didi? Itu cicak pantai cukup harga 750 Mas. Cicak pantai ini harganya 750.000. Nah ini ada burung apa? Golden Mina. Gimana sih Mas Didi? Ini Golden Mina teman-teman ya, ini yang jarang ada nih. Warnanya ngalahin murah ya. Nah, warna bagus, udah ngepur Mas. Coba dari dekat berani enggak? Hijau. Gerabak ya dari dekat ya. Tuh. Berapa ini yang udah ngepur? Itu harganya 1.600.000 Mas. 1,6. Iya. Ini ada burung panca warna ya. Panca warna lokal. Panca warna yang lokal. Betina enggak ada ya? Campur Mas. Berapa Mas Didi? Harganya 650 Mas. Harganya 650.000. Di sini juga ada burung Samyong ya. Samyong NTT Mas. Ini Samyong yang NTT yang ya, body. Yang body besar. Samyong NTT yang body gede ya. Ada juga yang trotol jantannya nih. Berapa harganya? Harganya cukup 1 juta Mas. Harganya cukup 1 juta aja ya. Udah ngepur? Terhalus. Terhalus. Ini ada burung hijau betina ya. Hijau betina berapa harganya Mas Didi? Itu hijau betina harganya 200.000 aja. Harganya 200.000 aja ya. Ini ada burung hijau yang gacoran ya. Hijau gacoran. Harganya cukup 1 juta aja.
Ya udah, baru teledekan apa Mas Didi? Itu teledekan Jawa punya Mas. Teledekan Jawa? Nah, udah punya Mas. Sudah bunyi? Sudah bunyi, itu 400 mandi. Berapa harganya? Itu harganya 850. Harganya ada 850.000. Oke Mas Didi, berikutnya kita akan review burung murai Medan yang dari tangkaran ya. Iya, yang non jumbung. Kita mulai dari yang trotol. Trotol apa Mas Didi? Trotol prediksi. Prediksi ya? Nah, prediksi. Prediksi apa? Prediksi betina nih. Mana ini? Ini Mas. Mana lagi? Ini apa ini? Ini. Wah. Berapa Mas Didi? Harganya cukup 250.000 Mas. 250.000 yang murah-murah ya. Di sini juga ada burung murai Medan betina yang siapan ya. Siapan. Siap produk, berapa harganya Mas Didi? Harganya cukup 400.000 Mas. 400.000 aja ya. Iya. Di sini juga ada burung murai Medan trotol jahat ya. Jantan body big big ya Mas. Trotol jahat body big. Body big. Mata kanan kiri aman Mas. Perut gemuk, makan pur. Kaki bagus ya, kaki bagus. Pola ekor W Mas. Oke, pola ekor W, ring ya, ring peternak Mas. Berapa harganya? Harganya cukup 850. 8,5 aja ya. Iya. Oh, turun lagi ya. Hah? Turun ya. Biasa. Oh, memang 8,5 ya. Nah, ini juga ada burung murai Medan trotol jahat ya. Trotol Medan jahat Mas. Ini kenapa nih dijual murah? Kakinya Mas, ini nyengkramnya nggak terlalu kencang. Kakinya nyengkramnya nggak terlalu. Nah, nggak nyengkram ya yang sebelah. Nah, yang nggak terlalu kencang nyengkram Mas, cuma nggak terlalu kencang. Oh, sebelah kiri aja. Iya. Yeah. Bagus ya fisik lainnya. Oh, ya? Oh, bagus semua Mas. Berapa ini? Harganya cukup 625. 625.000. Iya, cuma satu ekor ya. Jantan ya? Ray jantan. Oh, ini metalnya udah kelihatan loh Mas. Oke. Okay. Nah. Di sini juga ada burung murai Medan pastol gacoran yang ekor standar ya. Standar Mas. Ekor 18 ke bawah berapa harganya nih? Itu harganya 1.600. Ekor 18 ke bawah harganya 1.600.000 aja ya. Ini ada burung murai Medan pastol gacoran ekor 20. Iya. Ekor 20 berapa harganya Mas? Harganya 2.700.000 ya? Iya. Kalau yang ini berapa Mas Didi? Ini harganya 2.700. 27 ya? Iya. Ekor? Ekor 20. Tuh, ekor 20 cm gacoran ya. 2.700.000. Kalau ini gacoran juga ya. Berapa Mas Didi? Sama, 27. Sama ya, bebas pilih ya. Berikutnya di sini ada burung kacer ya. Kacer bondol Mas. Ini kacer yang bondol. Bondol. Bondol ya. Kelamin jantan ini. Jantan. Berapa Mas Didi? Itu pukul rata aja Mas. Ini minus ini. Oh, ya sehat dulu. Ya sehat dulu. Berapa? Itu karena tinggal dikit tak kasih harga 230.000. 230.000 aja ya. Nah. Oke, di sini ada burung kacer yang reject di mana Mas Didi? Itu dengkulnya bengkak Mas. Oh, dengkulnya bengkak. Nah. Nih. Apa Mas? Dengkulnya bengkak. Oke. Dengkul bengkak ya? Iya. Mata kanan kiri? Aman.
Bagus. Berapa ini cukup? Sebesar 100. Ini kacer? Nah, bodi gede. Harganya cukup? 100.000. 100.000 aja ya. Perut gimana perut? Ini. Oke. Di sini ada burung cicakino yang kelamin betina ya. Cicakino yang kelamin betina ini harganya cukup 150.000. Di kios ini ada burung cicakino yang kelamin jantan ya. Cicakino yang kelamin jantan ini harganya cukup 300.000 aja. Promo ini teman-teman ya. Nah, ini ada burung cicakino yang riwikan apa gimana Mas Didi? Itu sesak napas, Mas. Asma ya? Asma dia. Ini asma teman-teman nih. Siapa cepat aja ya. 100.000. Nah, ini ada burung anis kembang ya, ngap-ngapan juga. Nah, napas. Ini ngap-ngapan atau sesak napas ya. Berapa Mas Didi? Itu harganya cukup 150. 150.000. Nah. Siapa cepat aja ya. Ya. Jantan ya? Jantan, teman. Nah, ini ada burung anis kembang nih. Jantan juga Mas Didi. Jantan yang normal, Mas. Jantan normal dari Tangkaran. Tangkaran. Berapa harganya? Harganya 350. Harganya 350.000. Ini ada burung anis merah ya. Ada yang pastol, ada yang trotol. Ini tentunya digarasikan jantan ya. Digarasikan jantan harganya cukup 950.000. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.